Tapi dia sayang tuh deh, nggak boleh guys, nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Ya Allah. Akhirnya dia baik ya, bersatu. Si Koming juga baik, si Cemi juga baik sekarang. Waktu hari itu dia takut, gak mau, dia tak terima kalau saya mengadopsi kedua anak kucing ini. Tapi setelah dia punya anak, mungkin dia merasakan ya bagaimana rasanya anak tidak ada ibunya. Cem, Cemi kucing baik ya. Cem, nasib si Cemi sungguh beruntung. Melahirkan dua dapat empat. Anak kucing yang beruntung ya. Anak kucing anak yatim yang malang, tapi alhamdulillah sekarang dia langsung punya induk ya. Ada yang menyayangi dia seperti anaknya sendiri ya. Dia waktunya mandi dipandiin juga guys ya. Yang kecil gak kebagian nangis, gak kebagian susu. Lucu banget anaknya ini. Cem, kamu juga melahirkan dua, dapat dua ya. Coba kita cobain percobaan diambil ya. Yang ini yang ada yang anaknya dapat nemu ini. Kita ambil ya. Kita ambil. Tapi dia sayang tuh deh, nggak boleh guys, nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Ya Allah, subhanallah, kucing ini baik banget ya. Yang ini ketempat ya guys. Wah, ini ada di bawah kecepit. Ada di bawah kecepit ya. Satu jam, kasihan. Gak boleh ih. Harumnya ini. Ini seret batu kayak nyusu. Yes. Subhanallah. Ya Allah, tabarakallah. Sangat mulia hati kucing itu Cemi. Sungguh induk kucing, induk kucing yang hati mulia ini. Induk kucing calon surga. Mengadopsi anak ya Cem, disusuin. Gak nyangka si Cemi bakal sebaik ini. Padahal dia manja banget. Insya Allah.